1 perlengkapan 13. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sampai tanggal 31. Bisa dilanjutkan? Tambahan, koreksi, soal. Tanggal 15. 15 yang pertama sudah ada, gaji persisten. Tanggal 15 yang kedua, kamu tulis di bawahnya, ya. Tambahan soal dikirim. Di bawahnya diminta di bawahnya menulis transaksi tanggal 15 dikirim kepada pelanggan tagihan jasa pemeriksaan yang telah selesai. Yang apa? Yang telah dikirim kepada pelanggan tagihan jasa pemeriksaan yang telah selesai sebesar Rp2.300.000. Tagihan yang telah selesai. Jurnalnya harus sesuai dengan akun yang sudah disediakan. Jangan tatapan ya. Jadi di sini di jurnal masih diberi bantuan. Dari awalnya dari nomor 1 deh. Itu enggak dari nomor 1 ya. Di situ magangnya diskon. Diskon dulu. Bisa ya. Diskon dulu. Selanjutnya tanggal 4. Diterima dari pelanggan jasa tulisan sebesar 600.000. Maka jurnalnya adalah Kas 10. Biaya atas pembayaran bermacam-macam pengeluaran dari tanggal 1 sampai dengan 10 Mei sebesar Rp21.000. Baru dicatat belum dibayar. Maka menjadi utang domba. Baru dicatat belum dibayar. Kalau udah kata-kata dibayar, baru pasnya keluar. Dicatat pengeluaran dari tanggal 1. Jurnalnya bukan bayaran pada utang, bukan? Jadi nanti kalau pada saat dibayar, utang bukan lain-lain pada kas. Ada dua. Kas pendapatan kredit 1 juta.
500. Tanggal 25 dicatat sebagai pengeluaran bulan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 26 Mei. Utama ya, kesembilan. Ya, ini kasusnya sama dengan tanggal 10. Baru dicatat. Ya, perlu dikeluarkan pada utang pembayaran. Tanggal 30 yang pertama dibayar beban penunjang untuk bulan Mei. Beban penunjang pada kan. Beban penunjang atas. Tanggal 30 yang kedua diambil uang tunai. Bekas 1 juta. Dan tanggal 31 dibayar gaji asisten. Beban penunjang atas. Transaksi selama 1 bulan yaitu bulan Mei. Okay. Terus selanjutnya, kita telah sebut ke dalam biro umum dan masukkan jumlah posting ke buku besar masing-masing dari pedagang buku besar tersebut di atas susunan rancang saldo per 31 Mei tahun 2005. Jadi setelah itu kita posting ke buku besar. Buku besar bentuknya ada 4. Sedangkan adalah untuk 4 kolom. Ini buku besar bentuk 4 kolom. Ya, jadi setiap transaksi kas kita pindahkan ke dalam buku besar. Buku besar 4 kolom. Keterangan yang pertama adalah lawan daripada kas yaitu modal. Referensinya berubah menjadi jurnal umum halaman 1. Jumlahnya sebesar 5 juta. Kita mutasikan langsung ke saldo debit 5 juta. Ya. Jelas kan? Ya, jadi kita hanya modal karena lawan daripada kas. Referensinya untuk jumlah nomor akun tapi pada saat di buku besar berubah menjadi jurnal umum halaman 1. Jadi kalau kita ambil dari halaman 2 maka jurnal umum halaman 2. Jumlahnya debat, di sini debat 5 juta, maka kita mengasihkan ke dalam kolom saldo 5 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti tanggal 2 ada juga transaksi kas. Ya. Keterangannya lawan daripada kas adalah ya, beban sewa. Masih di halaman 1. Kasnya debat atau kredit? Kredit 750. Nah, debat ketemu kredit maka dikurang. Debat ketemu debat ditambah. Debat ketemu kredit dikurang. Kredit ketemu kredit ditambah. Kredit ketemu debat dikurang. Selisihnya tergantung mana yang lebih besar. Ya, ini selisihnya pasti masih lebih besar debat kan? Jadi 4.250.000. Cari lagi kas. Nah, ini tanggal 3. Lawan kas adalah perlengkapan supplies. Masih JU halaman 1. Perlengkapan kartu kredit 200.000. 200 kan? Dirubah 200 menjadi 500. Saldo kas debit 4250 dikurang 200 jadi 4.550.000. Oke, contoh satu lagi transaksi tanggal 4. Diterima dari pelanggan jasa pemeriksaan sebesar 600.000. Pak, keterangannya lawan daripada pas. Pendapatan jasa JU 1 di debat sebesar 600. Debat ketemu kredit maka ditambah. Jadi berapa? 4.650. Harus
debat. Ya, kalau kredit berarti salah. Jadi kalau sah normal debat, maka selanjutnya harus debat atau nol. Jadi kalau misalnya kredit itu salah. Jadi debat cuma debat ditambah, debat cuma kredit dikurang dan seterusnya. Saldo akhir kas berapa? Ini bikin dulu kan? Kerjain dulu dong, Pak. Ya, jadi dari buku besar, kalau sudah dapat saldo akhirnya, maka kita gunakan lagi ke dalam neraca saldo. Jadi benar kasnya tadi 4750, koleksi lagi kalau salah. Tanya PR.